Assalamualaikum dan hai semua. Kali ini kita masak sotong goreng telur masin ataupun sotong telur masin. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah sotong. Sotong ni kalau nak pilih, ambil yang kulitnya masih putih ya. Daun kari, cili api, telur masin. Kalau rajin buatlah sendiri kan. Bawang putih, mentega ataupun butter, tepung beras dan juga garam. Simple je bahan-bahannya dan mudah didapati. Ini adalah bahan-bahan mengikut sukatan dan timbangan. Kalau nak adjust boleh je adjust. Nak tambah sotong lebih ke telur masin lebih ke, ikutlah. Mula-mula bersihkan telur masin. Yang kita beli biasanya macam ni lah. Dia ada salutan kat luar tu, cara dia peram ataupun buat telur masin tu, jadikan bahagian dalam tu masin. Kalau kita nak buat sendiri tu boleh rebus garam, rebus garam lah, masak garam dan rendam telur lah untuk beberapa ketika. Tapi dah beli, inilah bersihkan luar dia. Kikis dengan pisau lah dengan mudah. Kikis semuanya. Lepas tu kita basuh bersih. Basuh bersih barulah kita boleh ambil. Kalau tak nanti tanah rasanya salutan tu termasuk sekali dalam masakan kita. Tak best lah kan. Setelah tu kita pecahkan telur. Kita nak ambil kuning saja. Yang putih tu terpaksa buang lah. Saya tak ada idea nak guna untuk apa, jadi saya buang lah. Siapa ada idea boleh bagi kat komen. Boleh bagi idea dekat komen lah. Saya tak ada idea nak gunakan telur putih tu, tapi saya perlukan telur kuning tu. Ambil ke semua telur kuning dan masukkan dalam bekas. Panaskan kuali dan keringkan air sotong sedikit. Jangan kering sangat, nanti tak best pula. Keringkan sedikit. Biar sotong tu akan keluarkan air dia sendiri sebenarnya. Bila dah agak banyak air yang keluar, cukup kita angkat dan kita tapis. Air dia terpaksa dibuang lah. Sotong tu kita ambil. Sotong tu tak terlalu kering, masih basah. Masukkan garam ke dalam tepung beras. Tepung beras ni akan berikan kegaringan, sedikit kegaringan. Kacau rata. Masukkan pula sotong. Sotong ni gaul rata dengan tepung beras yang telah digaramkan tadi. Gaul rata dan kita biarkanlah seketika sebab kita akan gunakan selepas ini. Hancurkan telur kuning tu. Hancurkanlah selagi yang boleh kan. Telur kuning ni walaupun tak rebus, dia macam dah liat. Jadi kita hancurkan mana yang boleh lah. Setakat yang boleh. Agak payah lah, agak leceh lah, tapi buat je lah. Lepas tu kita cairkan mentega dalam kuali yang panas. Masukkan bawang putih yang telah dicincang halus. Masukkan, biar cincang halus lah baru nampak cantik dan sedap. Baunya pun sedap. Setelah naik bau. Masukkan pula daun kari 3 tangkai ke semuanya. Kalau nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Masukkan. Lepas tu kacau rata. Masak sehingga naik bau dan daun kari tu sedikit layu lah. Tak perlu terlalu layu. Masukkan telur masin. Telur masin yang telah kita hancur-hancurkan tadi, kita masukkan walaupun dia tak begitu hancur juga. Kita masukkan. Lepas tu kita hancur-hancurkan sampai kacau biar dia masak sedikit. Walaupun dia beku, dia sebenarnya tak masak. Jadinya kalau nak makan tu macam pelik lah. Jadi kita hancur-hancurkan sehingga dia agak masak. Masukkan cili api. Cili api ni kalau nak lagi pedas, tambahlah. Dan kalau lenyek-lenyekkan ataupun tumbuk-tumbukkan, mungkin lagi pedas lah. Sebab dia dah hancur sikit kan. Itulah caranya. Kalau rebus biji-biji, dia tak pedas. Setelah itu, masukkan ke semua sotong.
kacau rata ke semuanya, biar sebati, biar semuanya masak. Sambil tu pecah-pecahkanlah ataupun hancur-hancurkanlah telur masin tu lagi. Dan biar dia sebati, biar dia sekata. Nampak? Nampak sedap, nampak menyeronokkan, nampak menyelerakan. Biar dia kering. Kalau dia basah macam tak berapa best lah untuk masakan ni. Biar dia nampak kering dan bolehlah hidangkan. Sedap ketika panas dan makan bersama nasi panas. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba. Selamat menjamu selera. Terima kasih kerana menonton.